berita hari ini. Gangster berkeliaran di Rajek Tangerang. Sejumlah pengendara motor berbagai macam jenis yang membawa senjata tajam berkeliaran di sekitar Rajek, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, 16 Januari 2021, dini hari. Mereka diduga sedang mencari lawan. Hal itu terekam kamera amatir masyarakat sekitar. Tampak para pemuda yang biasa disebut gangster itu berteriak dan mengangkat menunjukkan sejumlah senjata tajam. Aksi gangster tersebut terjadi di perempatan Kukun, Kecamatan Rajek berdekatan dengan Polsek Rajek. Ketika Tangerang News mengkonfirmasi perihal tersebut kepada Kapolsek Rajek, Ibtu Ferdolfianto membenarkan video yang telah viral di masyarakat tersebut. Masih kami selidiki. Sejauh ini tidak ada korban jiwa dan tidak ada yang melaporkan hal tersebut. Kejadian benar hari Sabtu lalu dini hari, ujar Kapolsek.